rangka memperingati Hari Bayangkara ke-73 dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74, Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia atau AWPI bersama Polisi Selebriti menggelar AWPI Award 2019 yang didedikasikan Kapolres Sahabat Media dan dilaksanakan di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya Jakarta. Dalam acara hadir Kakor Binmas Bahar Kampolri Irjen Pol Heri Wibowo yang didampingi Dirbin Tipmas Korbin Mas Bahar Kampolri Brigjen Pol Riki Wakano, Staf Ahli Menteri Kominfo Republik Indonesia Profesor Dr. Henry Subiakto, Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP I Gede Nyeneng, Ketua Umum AWPI Insinyur Dedi Nadianto, Direktur Media Grup AWPI dan Pengurus DPP AWPI serta para personil Polres Metro Jakarta Selatan, FKPM Kebayoran Lama dan rombongan personil Bahar Kampolri. Adapun beberapa Kapolres yang menerima penghargaan AWPI Award 2019 adalah Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi, Kapolres Kota Tangerang Kombes Pol M. Sabilul Alif, Kapolres Oku Timur AKBP Erlin Tangjaya, Kapolres Aceh Utara AKBP Ian Rizkian Miliardin, Kapolres Tuban AKBP Nanang Haryono, Kapolres Lumajang AKBP Muhammad Arsal Saban, Kapolres Aceh Besar AKBP Ai Satria Yuda, Kapolres Tanah Datar AKBP Bayu Aji Yuda Prajas, Kapolres Kepulauan Mentawai AKBP Hendi Yahya dan Kapolres Lampung Timur AKBP Taufan Dirgantoro. Apa yang dilakukan oleh teman-teman Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia bergandengan dengan teman-teman dan Polri dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia adalah suatu yang cukup strategis dan sangat baik. Mengingat perkembangan teknologi sekarang memang membuat perubahan-perubahan dalam konteks komunikasi dan masyarakat. Kita tahu bahwa teknologi digital telah menciptakan suasana di mana semua orang bisa menjadi wartawan. Semua orang bisa menjadi pengamat. Semua orang bisa menjadi pembuat konten digital. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.